Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'sir. Rabbi tammim bil khair. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa 'alul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rushda wa a'izna min syarri nafs. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna binur ilmik wa ba'idna nisyan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam bertugas pada malam ini, yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Bilal, yang saya hormati pengurusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang saya muliakan para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersua lagi, dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu lagi. Setelah sebulan kita berpuasa, berbagai cabaran dan dugaan barangkali yang kita lalui, semuanya itu adalah merupakan kebaikan-kebaikan yang Allah nak gantikan kepada kita. Jadi tuan-tuan muslim-musliman, alhamdulillah. Moga-moga pertemuan kita pada pada malam ini Allah Taala beri keberkatan, dan insya-Allah moga-moga ibadah kita yang kita lakukan pada malam ini merupakan kesinambungan kepada ibadah yang kita lalui dulu. Sebab apa tuan-tuan muslimin muslimat? Apabila kita menunaikan puasa Ramadan, hasil pada Ramadan itu, jawapan pada Ramadan itu, iaitu selepas Ramadan ini kita makin hari makin baik lagi, lebih bagus daripada yang dulu. Sebab apa? Sebab kerana Allah SWT dah janjikan pada kita, ya, Allah nak beri taqwa kepada kita. Jadi orang-orang bertakwa ni tuan-tuan, segi amalnya dan segi ibadah dan sebagainya tuan-tuan, Masya Allah, meningkat-ningkat dan bertambah-tambah dan lebih daripada apa yang kita buat dulu insya Allah. Jadi alhamdulillah bil alamin. Dan saya tahu tuan-tuan sekarang ni masih lagi menunaikan puasa, puasa Syawal. Jadi tak apalah, tak ada masalah pun, teruskanlah puasa itu, ya, tak ada apa-apa. Okey tuan-tuan, kita sambung lagi kuliah kita yang dulu tuan-tuan insya Allah. Kita masih lagi membaca kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Dan kalau tuan-tuan masih ingat lagi, dalam 2 bulan yang lampau kita membaca, sampai ke tajuk dosa besar yang ke-20, iaitu mengambil harta orang lain dengan cara batil. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan kuliah kita insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ni tuan-tuan muslim-muslimat, dalam kehidupan kita ni dipenuhi oleh yang haram, tak kiralah dalam bentuk apa sekalipun, maka dia menjadikan kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut, kalau kita rujuk kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa', dia menceritakan tentang bahawa manusia ni bila dia melakukan kezaliman ataupun dia melakukan dosa-dosa, sebenarnya dia akan berhadapan dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala.
berhadapan dengan bala ataupun cubaan Allah Ta'ala yang lebih besar lagi. Sebab itu kita kena ingat, ya, barangkali rasa malas kita untuk semayang, malas kita untuk pergi masjid, malas kita untuk pergi kuliah dan sebagainya, barangkali ini saya kata, bukan tuan-tuan, bukan Allah Ta'ala kata, barangkali insya-Allah kalau merujuk pada kata ulama, itu barangkali masih ada lagi kekotoran dalam jiwa kita sehingga kita tidak berminat untuk agama. Itu yang kita takut ni tuan-tuan muslimat. Ya, Allah Ta'ala datangkan bala bencana lain, tak ada masalah lagi. Setakat COVID, tak ada apa-apa dah, lain clear belaka dah. Tak ada apa-apa dah. Masuk situ pun dah tak nak scan-scan dah. Sekarang ni orang pun tak kisah dah. Okey lagi. Tapi ada bahaya lebih besar lagi yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Ya, ini yang jenis hissi, barangkali yang boleh kita pegang, kita rasa dan sebagainya. Ada lagi benda yang kita tidak dapat rasa, apa dia? Iaitu barangkali kerosakan hati kita. Kata Fudail bin Iyad, antara balak bencana ataupun apa ni, balasan Allah SWT yang Allah balas, yang paling bahaya sekali bila Allah Ta'ala balaskan pada hati kita. Hati kita makin kasar, hati kita makin berat, hati kita makin malas untuk beribadah pada Allah SWT. Allahu Akbar, wal'iyazubillah. Baik tuan-tuan sekalian, kita merujuk pada hadis Nabi SAW yang seterusnya. Ya, kalau tuan ada buku, boleh buka lah. Ustaz 174, yang tak ada buku pun tidak ada masalah. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a haqqa imri'in muslim bi yamini faqad awjaba Allahu lahu an-nar. Qila ya Rasulullah, wa in kana shay'an yasira? Qala wa in qadiban min arak. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, kata Nabi, mengambil hak seorang muslim, ambil hak orang muslim, ya, sama ada dengan sumpahnya, dengan sumpah, artinya ambil dengan cara yang kita bincang dulu, kalau tuan-tuan ingat lagi, iaitu menggunakan sumpah. Sumpah ni berlaku, contohnya, kita akan, apa ni, dihadapkan di mahkamah, ataupun jumpa dengan lawyer ke benda, tak kira lah, ada, zaman Nabi ada sumpah. Sumpah bagaimana? Sebab zaman dulu, tuan-tuan, mereka akan bersumpah, mengatakan hak dia dan berbagai-bagai. Atau bahasa sekarang ni, tuan-tuan, kita mengambil hak orang dengan cara mana? Iaitu dengan cara kita bawa ke mahkamah dan berbagai-bagai lagi. Sebenarnya bukan hak kita, tapi kita buatlah cara-cara gitu. Ya? Ha. Maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada dasarnya memang dapat ke kita. Ya, tapi kerana oleh bukan hak kita, Allah Ta'ala ni maha mengetahui, kita buatlah, kita gunakan cara-cara, ya, lawyer, kita pasang lawyer dan berbagai-bagai lagi, orang ni akan masuk ke Allah Subhanahu Ta'ala. Ya, maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, walaupun barang itu, kata dia, qila Rasulullah, wa in kana syai'an yasira, barang itu barang kecil je, atas yang senang, yang biasa, kecil je, ya, yang biasa-biasa je. Ya, yang biasa-biasa, yang tidaklah. Contohnya ambil tanah orang, ambil rumah orang, benda kecil-kecil aja. Ya, barang kecil-kecil saja. Nabi kata, qal wa in qadiban min arak. Nabi kata walaupun benda yang kecil, contoh Nabi kata meskipun ya hanya satu ranting, satu tangkai atau satu ranting daripada kayu arak. Kayu arak ni tuan-tuan, kayu sugi tu, kayu siwak tu. Ranting kecil je. Kita ambil bukan hak kita. Ya, lalu kat pokok apa ni? Pokok arak atau pokok yang buat siwak tu, patah ranting, ganyah gigi, awak tak tahu je. Kecil je, ranting je. Walaupun ranting itu sekali, kata Nabi SAW, maka dia tetap akan berdosa. Ya, di sisi Allah Ta'ala. Tak nanti benda-benda besar. Ha, ni tengoklah tuan-tuan. Ini ceritakan tentang bagaimana keadaan kita, ya, dengan Allah SWT. Sebab itu kita atas muka bumi ni kadang-kadang kita meremeh-remehkan, ya, kita meremeh-remehkan perkara-perkara yang kita anggap remeh lah, benda kecil dah tak ada apalah, benda sangat. Lalu kat pokok rambutan orang, alah sebiji rambutan, benda sangat kan, alah, ya, sebiji rambutan dia pun tak habis nak makan, kita kata gitu contohnya. Dah, mau pun tidak boleh. Sebab apa? Sebab bukan hak kita. Dia habis tak habis lain cerita.
Sebab apa? Sebab kita kena dapatkan sesuatu itu dengan cara yang halal. Sebab itu tuan-tuan pada hari mahsyar nanti. Ini ada satu cerita lah. Ini disebut dalam hadis juga tuan-tuan. Hadis sahih. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dikisahkan, diceritakan oleh Nabi SAW. Nabi kata pada hari mahsyar nanti. Ini cerita pada hari mahsyar lah. Jadi pada hari mahsyar nanti tuan-tuan, muslimin-muslimat, Nabi kata, yu'tabir rajuli min ahlin nar. Bila pada hari mahsyar nanti Allah SWT akan ambil, akan panggil seorang, seorang daripada ahli neraka. Ya? Ha. Tujuannya saja Allah Taala nak tanya. Nabi kata, Allah nak tanya dia. Nak supaya kita tahu bagaimana hebatnya neraka ni. Kita anggap benda-benda kecil saja. Ya? Nabi kata nanti pada hari kiamat nanti akan Allah SWT panggil seorang ahli neraka. Fayuqalu lahu ya ibnu Adam. Lalu Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, Allah Taala je. Kaifa wajadta madja'aka? Allah tanya pada ahli neraka tu nanti, Allah Taala kata, wahai anak Adam, apa yang kamu dapati? Wajadta tu dapati, arti apa kamu dapati atau kamu rasa? Ya, madja'aka, tempat tidur kamu. Arti tempat baring dalam neraka. Dalam neraka kan, tuan baca dalam Quran, Allah SWT sediakan tempat baring, ada selimut dan sebagainya. Quran ada cerita. Ya Allah SWT sediakan selimut-selimut daripada tar-tar yang panas itu. Dibalut pada kita. Allah tanya, bagaimana kamu? Tempat tidur kamu? Allah tanya dia. Sedangkan Allah mahu mengetahui, bukan Allah tak tahu. Allah tanya, bagaimana tempat tidur kamu? Tanya ahli neraka. Jadi ahli neraka tu kata bagaimana pada Allah SWT. Fayaqul. Dia kata, syarrum madja'. Ya Allah, oh tempat tidur, ya syar, sangat-sangat teruk, ya sangat-sangat teruk, sangat-sangat menyeksakan. Allahu Akbar, bayangkan, ya ini dia kata, Allah tak tahanlah tempat tidur kami, kata dia, ya dalam neraka tu sangat-sangat teruk. Fayuqal, lalu Allah Taala kata, offer dengan dia, ya hal taftadi bi qurabil ardi zahaba. Ah, kalau gitu kata Allah SWT, mahu dah? Kalau aku beri peluang pada kamu untuk kamu tebus balik azab neraka itu. Ya, menebus azab neraka itu dengan membayar, kata Allah SWT, biqarabil ardi zahaba. Kamu tebus balik, ya, tebus balik dan bayarannya ialah sebanyak mana? Sebanyaknya sepenuh bumi dengan emas. Mana satu bumi ni emas belaka. Mau tak bayar tu? Banyaklah emas bumi ni. Ya, seguni pun dah banyak dah. Ini Allah tak kata satu bumi. Satu bumi emas, kata Nabi, Allah offer pada kita. Kalau kamu ada satu bumi emas, kamu boleh tebus. Dan kamu boleh keluar masuk surga Allah Ta'ala. Macam kita sekarang lah. Ya, kita kena tangkap contohnya. Kita salah. Dia beri dua pilihan. Sama ada masuk jail, masuk penjara, ataupun bayar denda. Nak pilih mana? Kita mestilah pilih bayar denda dah. Siapa nak duduk dalam jail? Tuan-tuan kot 2-3 hari pun tak daya duduk dalam jail ni. Ha. Dia kena bayar denda. Allah kata kita okey, bayar tebusan, bayar denda. Dendanya sebanyak mana? Sepenuh bumi emas. Orang tu tadi bila Allah offer macam tu, ya? Dia kata, qala fayuqalu na'am ya rab. Boleh Allah. Tak apa. Saya sanggup bayar satu dunia ini dengan emas. Dia khabar kepada Allah SWT. Nak ceritakan bagaimana dan neraka tu nanti tuan-tuan. Kita ni bukan main nak keluar je pada neraka Allah Taala. Bayang gitulah. Katalah macam mana sekalipun, offer apa ni, berilah apa ni, kabarlah denda macam mana pun kita akan sanggup bayar. Contohnya macam orang kaya kan, dia ditangkap rasuah. Okeylah, kata dia, kan rasuah awak kena bayar 3.5 juta. Dia usahalah cari 3.5 juta untuk tak masuk. Dia duit ada tak masalah, mana? Tapi dalam akhirat nanti tak ada lah tu. Bila dia jawab gitu, dia kata, nak tak apa, saya boleh bayar. Allah Taala kata, kazzabta, kamu ni penipu. Allah Taala kata penipu. Mung belawak kalau pasal kata-kata. Lawak ni. Ya. Kata Indonesia ni, lu bohong banget gitu. Bohong sangat awak ni.
Sa'altuka faqad sa'altuka aqallan min zalik. Atas dunia kemarin Allah Taala kata, aku suruh kamu buat aqal. Sikit je bendanya. Sikit saja. Ibadah bukan banyak sangat pun. Ya. Sikit je min zalika berbanding dengan satu bumi emas tadi. Maknanya kamu sikit je atas dunia ke sikit saja tuan-tuan. Bukan teruk sangat beribadah tu dah. Bukan daripada sehari semalam. Tidak. Sikit saja dengar azan. Contohnya datang ke masjid sembahyang berjemaah, kan? Ha, ada ruang sikit sambil-sambil berehat-rehat ni, duduk dalam masjid tengok kuliah. Ha, kan dengar kuliah. Baguslah dengar kuliah. Ya. Tak kira ingat tak ingat lain cerita. Barakahnya dah ada, tak ada masalah dah. Yang penting duduk dengar, itu dia. Ya. Ha, patut sembahyang Isyak berjemaah. Lepas tu balik, tidur, ada ruang kalau nak bangun pagi, bangunlah untuk tahajud sikit. Tak nak pun tak apa, yang subuh datang masjid, gitu. Allah Ta'ala kata sikit saja, sikit je. Kamu tak buat pun Allah Ta'ala kata, bila aku cakap suruh bayar satu bumi dengan emas, kamu kata sanggup bayar. Hak kemarin, hak sikit pun kamu tak nak buat. Betul tak tuan? Ha, tak nak. Maka kata dia, ya falam taf'al, Allah Ta'ala kata kamu tak buat. Ya, fayu'maru bihi ila nar, lalu Allah SWT perintahkan orang ni campur tu dalam neraka, hantar dia neraka balik. Ni cakap bohong saja ni. Ha, ni tuan-tuan, ni cerita neraka ni. Baik tu kita temukan Allah SWT. Ya, larangan-larangan Allah SWT, lebih-lebih lagi terhadap mengambil hak orang dan berbagai-bagai lagi tuan-tuan muslim-muslimat. Ya, kadang-kadang kita ambil hak orang tu bukan hak kita, tak ada, ada saja kita nak menambah-nambah, nak menghimpun-himpun. Kita bukan miskin pun kadang ada sangat nak makan tu, tapi jenis suka mengebas gitu. Kan gitu. Betul tak? Orang makan gaji, gaji tak habis nak makan dah, kalau patutnya ambil lagi. Ha, gitu. Bukan orang sini, orang lain. Baik. Nabi bersabda lagi dalam hadis yang lain, ya. Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamna mihyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Hadis yang seterusnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, diceritakan Nabi SAW kata, barang siapa yang mana kami lantik dia, kami beri kerja dia, kami beri jawatan pada dia, kata Rasulullah. Ya, ala amali, atas satu-satu kerja, satu-satu jawatan kami beri. Ya, mana orang yang dilantik menjawab satu-satu jawatan, tak kira jawatan apa sekalipun, Nabi kata, ya. Fakatamna mihyatan, dia di samping itu juga, kata Nabi SAW, dia menyembunyikan, dia songlap lah bahasa standard sekarang, dia menyembunyikan, tak banyak-banyak lah, dia kata, hanya apa? Mihyatan ni jarum sebatang. Jarum sebatang aja. Tak kira jarum peniti ke, flu stapler ke, satu benda kecil sangat, jarumnya sebatang, dia sudah songlap, dia sudah tidak amanah dengan barang-barang apa yang diamanahkan dia pejabat sebagainya. Fama fauqahu, ya, ataupun yang lebih mahal daripada jarum sebatang tadi. Maka kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Mereka ini, Nabi kata, dia ni akan datang. Maka kata Muslim, maka barang-barang tersebut nanti yang kita ambil itu, barang daripada hasil yang kita tipu, yang kita curi, yang kita suruh dan berbagai-bagai lagi, akan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya'ti bi yaumil qiyamah, Allah Taala bawa keluar barang tu. Ya? Bawa keluar barang tu. Barang apa yang kita ambil atas muka Allah Taala ni? Barang apa yang kita kebas? Bukan hak kita. Nanti Allah Ta'ala bawa keluar balik pada hari kiamat nanti. Allah tunjukkan balik pada kita. Cuba bayangkan tuan-tuan. Ya? Walaupun jarum sebatang. Jarum sebatang pun Allah Ta'ala akan. Mana nak ceritakan bahawa walaupun benda kecil sekalipun, jangan kita lakukan. Ha, inilah punya Islam ni, mana sangat-sangat strict lah tuan-tuan. Yang terhadap mengambil-ngambil bukan hak kita ni. Jangan rasa senang je. Ya, rasa nak ambil-ambil. Rasa nak kebas-kebas. Ada peluang kebas. Tak kira lah berbagai segala. Memanglah nyai ni tuan-tuan, muslim-muslimat, ya. Kita ni Allahu Akbar. Itulah nak jaga sangat hidup ni. Subhanallah tuan-tuan. Tapi ialah, ya. Kadang-kadang
Yalah, nak cerita payah juga. Orang bukan tak tahu pun berdosa, tahu. Tak ada siapa tak tahu tak berdosa. Ya, dia ambil hak orang, dia tahu berdosa. Tapi sebab dia meremehkan dosa itulah. Meremehkan dosa ni lambang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang tuan-tuan pernah dengarlah. Pernah dengar kan hadis tak? Hadis yang Nabi cerita orang-orang yang beriman, ya, bila dia buat dosa, ibarat rasa macam mana gunung tu nak timpa dia. Tapi orang-orang yang tak beriman Allah Subhanahu Taala, dia buat dosa ibarat lalat saja, macam lalat saja, itu ibaratnya. Adik kita orang-orang yang meremeh-temehkan segala benda-benda, perkara-perkara yang Allah Taala haramkan ini, mana ni tanda dia tak beriman Allah Taala. Jadi kalau kita nak mengukur diri kita, segala mana iman kita, sehebat mana iman kita, baru pun lepas puasa Ramadan ni contohnya, lepas puasa Ramadan ni, tapi kita tak berasa takut dengan dosa Allah SWT. Maknanya tuan-tuan muslimah, bahawa rupa-rupanya, ya, apa yang kita usahakan selama ni, apa yang kita buat, silap-silap hari bulan, bimbang, kam min sa'imin, laisa lahu illa al-ju' wal 'athash. Bimbang, Allah kata, Nabi kata, ramai antara yang puasa, mereka ni bukan dapat pahala, dapat benda, mereka lapar dan dahaga saja. Sebab, kerana apa yang mereka lakukan pada waktu dulu, waktu dia beribadah, tidak ada rasa takut dengan Allah Ta'ala. Buat itu kenapa? Kerana biasa. Lah, kalau orang puasa, kita kena puasa lah. Malu korang tak puasa. Dia anggap gitu saja. Macam ibadah juga. Eh, kenapa ke masjid? Orang pergi masjid belaka, takkan kita tak pergi. Malulah korang. Itu aja. Sebenarnya bukan itu yang sebenarnya. Tetapi kita berkira-kira dengan Allah SWT. Sebab itu kata tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi SAW. Ya. Mesti puasa dulu lah. Saya saja nak flashback baliklah sikit. Ya. Kan ustaz-ustaz datang buat kuliah maghrib. Ha, buat kuliah-kuliah tazkirah Ramadan. Sama ustaz baca. Ya. Man sama Ramadan iman wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang puasa dengan penuh keimanan, wa ihtisaba. Wa ihtisaba ni tuan-tuan asal kata hasaba. Ya, dengan penuh mengira-ngira. Ya, mengira-ngira ni maknanya ikhlasnya ada di sana. Berkira-kira, mengira-ngira. Mengira-ngira apa dia mengira? Mengira-ngira benda-benda ni, eh ni tak boleh ni, kurang pahala puasa ni. Oh ni tak boleh, boleh batalkan puasa ni. Ni berkira-kira ni, eh saya ni, berkira-kira ni puasa ni, dia janji Allah Ta'ala pahala yang besar. Kalau saya buat macam ni, rugilah. Itu berkira-kira, itu berkira-kira. Kita ni kena berkira-kira sama. Dengan Allah SWT jangan tak berkira-kira. Hidup ni kena berkira-kira. Sebab itu disuruh kita bermuhasabah. Hari-hari, pagi-pagi, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bila kita melakukan satu ibadah, contohnya dah habis 30 hari Ramadan, maka kita muhasabah balik. Macam mana puasa kita yang tahun lepas? Sebab itu tuan-tuan pernah dengar seorang ulama, Ibn Rajab Al-Hambali kan? Ibn Rajab. Ya, tuan kenal kan? Tak kenal pun tak apalah, buat macam kenal lah. Ibn Rajab, ya, pada hari raya tu, dia nampak sedih. Tak happy sangat raya. Kita happy lah raya sebab tahun ni puasa 29 hari je. Oh, mujur betul kata dia. Oh, nasib. Oh, buntung betul tahun ni. Ha, kata, contoh gitulah. Oh, ni apa? Tak guru. Nampak tak ada apa, tak happy sangat. Dia kata, Ibn Rajab kata, saya nak suka macam mana. Sedangkan puasa saya kemarin, saya tak tahu. Allah terima, tak terima, saya tak tahu. Jadi, saya nak gembira macam mana. Sedangkan bergembira, ini kata dia, kerana puas raya dia bergembira sebab apa? Kerana kita berjaya melalui, berjaya melawan nafsu kita dan sebagainya. Maka Allah beri raya hari kemenangan. Hari kemenangan. Kemenangan dalam melawan hawa nafsu kita. Dah rasa macam Ibn Rajab ni. Bukan Mat Rejab punya ni. Dia rasa dia masih kurang lagi. Masya Allah. Kita, bukan kita sendiri, kita tempat lain. Habis puasa, tak datang dalam masjid. Mari terawih raja sikit. Kenapa? Banyak dah dapat sebulan kita di ibadah. Takkan tak cukup lagi. Kita rasa gitu. Masya Allah tuan-tuan. Baik. Balik pada cerita kita. Muslimin-muslimah ini minta Allah SWT. Ya? Sebab itu dalam kes, dalam perkara mengambil hak orang tanpa kebenaran orang. Mengambil hak orang tanpa hak. Kata mula cerita gitu. Ya? Tanpa hak ni mana tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran. Hak ni istilahnya tuan-tuan, ya. Yang kita baca dulu lah tuan-tuan, ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Ingat itu. Janganlah kamu makan harta orang dengan cara batil. Batil ni bighairi haq. Tanpa satu sebab. Kenapa kita ambil harta orang dan sebagainya? Tak ada sebab.
Sebab dia bukan hak kita. Jadi bila kita ambil, kita makan hak orang, miliki hak orang tanpa hak, maka sudah pasti kita akan berhadapan dengan Allah SWT. Baik, seterusnya. Nabi SAW bersabda lagi, Nabi pengarang kita ni, Al-Musannif, pengarang kita ni, Imam Az-Zahabi bawa keluar lagi dalil. Sebuah hadis, tuan-tuan muslim-muslimat, hadis riwayat dia kata Nabi SAW bersabda, inna syamlatal lati ghallaha latasta'ilu alaihi nara faqama rajulun faja'a bishirakin kana akhazahu lam tusibhu almaqasim faqala shirakum min nar. Nabi bersabda, sesungguhnya jubah yang dahulu diambilnya secara zalim benar-benar akan mengobarkan api neraka untuknya membakar. Untuknya, arti membakarnya. Kemudian berdirilah seorang dengan membawa seutas tali, tali sandar atau tali selipar yang pernah diambil sebelum dibagi pada perang itu, harta ghanimah ni. Ya? Maka Nabi SAW pun bersabda, ya, walaupun seutas tali selipar pun dia ini akan Allah Ta'ala tukarkan menjadi api neraka. Ni hadis ni kita dah baca, tuan-tuan. Ya? Pada bab dosa besar yang ke-19 dulu, kalau tuan-tuan ingat lagi, ya. Kisah kan, ingat lagi. Kisah tentang seorang sahabat Nabi SAW. Ya dah. Ya. Seorang sahabat Nabi SAW yang mana dia ni tukar bawa harta-harta rampasan ataupun harta-harta ghanimah yang dibawa, tuan-tuan, ya. Maka sampai masanya dia pun mati, ya. Nama seorang sahabat nama apa ni, ingat lah. Tuan ingat cerita kan? Kirkirah itu, ingat cerita. Seorang sahabat nama Kirkirah tu. Kirkirah ni dia tugas dia, tuan-tuan muslim-muslimat, dia tukang bawa, tukang pikul bana harta-harta rampasan perang. Tapi kebetulan bila Kirkirah mati, sahabat beritahu pada Rasulullah Kirkirah dah mati. Nabi pun datang, Nabi kata tengok pada Kirkirah, Nabi kata Kirkirah ni ahli neraka, Nabi kata. Peranjat sahabat, ya Allah, macam mana Rasulullah boleh mati masuk neraka Kirkirah ni? Dia ni berhadang pada Nabi, mana bertugas untuk Rasulullah SAW, dekat dengan Nabi. Ai tuan-tuan, tak bersabar langsung, kan? Ha. Nabi kata cuba masuk tengok dalam rumah dia. Sahabat jumpa selai jubah. Nabi kata jubah itulah. Ini inna syamlatal lati ghallaha. Ini cerita Nabi kata, ya. Sungguhnya jubah yang diambil dulu, ni jubah dia ni, Nabi kata, yang diambil dengan cara zalim, artinya diambil, belum dibagi, belum diagih lagi, baru-baru rampasan perang tu. Biasa Nabi akan agih kan, ya. Benar-benar akan Nabi kata, latasta'ilu alaihi nar, akan menjadikan api neraka itu marah. Dengan sebab jubah satu ni, menjadikan api neraka itu makin marah. Ya, berkobar-kobar api neraka itu, Nabi kata. Ya. Jadi, maknanya untuk membakar dia, maka api neraka itu menjadi besar. Selai jubah saja, dia ambil. Nak cerita amal dia, lagi dekat dengan Nabi SAW dan sebagainya. Tapi, oleh kerana yang dia buat itu, ya, salah laku yang dia lakukan, bukan dia ambil banyak. Tak ada ambil bilion-bilion, juta-juta, tak ada. Jubah selai, alah, banyak mana jubah. Contohnya kan, kalau jubah haramain pun, paling-paling mahal pun RM140, RM130. Itu baru jubah selai atau haramain zaman sekarang. Zaman dulu saya tak tahu lah berapa harga jubah. Ha, cuba yang kan. Tetapi dengan sebab dia ambil itu tanpa kebenaran, dia ambil dulu sebelum dia agih ke harta rampasan perang itu, Nabi kata dengan sebab jubah itu masuk dalam neraka, Allah bakar jubah itu. Jubah itu akan menjadi memarakkan api neraka, dan api neraka itulah akan membakar dia. Sahabat dengar takut berlaku. Semua bawa keluar habis barang-barang yang mereka ambil. Ya? Antaranya sahabat bawa keluar tali-tali, tali kasut, tali capal. Ya? Tali capal, tali selipar je. Bawa, ya Allah ni saya terambil ni tali selipar, tali capal. Pulang ke balik. Nabi kata tali capal ni pun menyebabkan nanti dia azab kepada neraka. Tali selipar apa barang, tuan-tuan. Alah. Benda. Alah. Nak kabur tak kerti. Ya kalau pergi kedai bandar tu. Bagi tali kasut selai. Selai je nak tali kasut. Apa? Tali kasut putus. Orang kata, ambil je lah. Tak payah bayar. Apa?
Ini kasut selaku sangat. Contoh gitu. Tapi oleh kerana ambil tanpa hak ini tuan-tuan, menyebabkan diazab oleh Allah Ta'ala dan neraka. Wal-iyazubillah. Allah Akbar. Ya? Baik. Jadi muslimin muslimat ini menjadi Allah Subhanahu Ta'ala. Seterusnya. Ada lagi cerita kisah. Ini kisah lain pula. Disebut dalam kitab ni. Ya? Kata pengarang kitab ni. Apa ni? Imam Az-Zahabi kata. Ada seorang lelaki. Dia beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis juga tuan-tuan. Ni cerita ni bukan petik pada majalah wanita dak ni. Ni petik kepada hadis, hadis riwayat Muslim, hadis sahih insya-Allah. Ya. Dia kata, ya Rasulullah, kalau saya terbunuh dalam keadaan bersabar mengharapkan pahala Allah, ya, mengejar musuh, tidak lari dari peperangan, tak lari pada musuh tadi, kata dia, apakah dosa-dosa saya akan dihapuskan oleh Allah? Maka Nabi menjawab, benar, kecuali utang kamu. Kamu pergilah perang, kamu tak lari pada medan perang, kamu kejar musuh, kamu bunuh musuh, kamu syahid di medan perang. Rupanya ada lagi benda tak selesai, utang dia, utang dengan orang. Utang ni tuan-tuan jangan main-main. Kalau kita ada duit saja tak nak bayar hutang, Nabi sebut dalam hadis bagaimana Nabi kata, matlul ghani zulmun. Menangguh-nangguhkan hutang orang ni, ia adalah merupakan satu perbuatan yang zalim. Ya, sahabat tanya, Nabi kata, kalau kamu mati di medan perang pun, syahid pun, hutang kamu tetap Allah Ta'ala akan tuntut pada hari mahsyar nanti. Ini hak hutang pun. Sebab hutang ni termasuk dalam kita mengambil hak orang tanpa hak juga. Masa berhutang, lembut gigi. Bukan lidah lembut, gigi lembut. Bukan gigi palsu ni. Bayangkan minta tolonglah saya gini, gini, gini. Ada je duit, buat tak kenal je. Macam, eh, relax je. Ya? Ada seorang tu. Berhutang. Ya? Dia berhutang orang. Bila kita jumpa dia bayar, memang kenal hari-hari. Dia kabur jelas-jelas. Saya malas bayar hutang awak sebab awak dah kaya dah, kata dia. Kalau sebab awak dah kaya, dia kata, la ilaha illallah. Ada seorang-orang lah, malas cerita siapa tu. Ha, bayangkan tuan-tuan. Dia kabur gitu pula. Tak, saya malas bayar, kata dia, sebab awak dah kaya dah. Awak mana awak dah ada duit, saya tak payah bayar. Tak, mana boleh. Kok kita orang tu orang kaya macam mana sekalipun, bila kita berhutang dengan dia, tetap kita wajib bayar. Ya, ha, bukan kita berhutang, ha, dia miskin, patut. Tidak. Hutang lah macam mana. Sehingga Nabi kata, ya, sebab hutang termasuk dalam perkara yang perkara zalim. Nanti kita menzalimi orang. Kalau kita ada duit, kita layak untuk bayar hutang tu, memang boleh sangat bayar. Matlul ghani zulmun. Menangguh-nangguhkan hutang itu, sedangkan kita boleh bayar, maka ini satu kezaliman. Bimbang, takut-takut. Kalau kita mati. Wah, Allah buat tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat, jadi mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kena jaga-jaga dalam hidup ni. Ya? Allah tuan-tuan. Bimbang. Ya? Bimbang sangat kita tuan-tuan muslim semat. Dengan azab. Sebab itu kita dalam kehidupan ni tuan-tuan yang minta Allah SWT. Selalu kita menghitung-hitung. Selalu kita memikir-mikir. Ya? Kita beringat-ringat semua. Ya Allah, janganlah terambil hak orang lain. Kalau rasa teringat dah sekarang, dulu masa kita ambil, kita tak apa-apa nak sedar. Ya, sekarang ni kita dah sedar. Bahkan dah dengar dah kuliah ni kebetulan pula, dengar pula tajuk ni pula, Allahu Akbar. Maka sebaik-baiknya tuan-tuan muslim semat, kita pulangkanlah balik. Nak pulang macam mana, dah hilang dah, tak ada dah. Tak kira lah, bayarlah balik dan sebagainya. Walau macam mana pun kita kena selesaikan urusan kita sebelum Allah Subhanahu Taala cabut nyawa kita. Sebelum Allah Taala cabut nyawa kita. Ini hidup ni tuan-tuan bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Hidup kita sesuatu yang payah. Saja Allah Ta'ala beri kepada kita, ya, stres, tekanan yang macam ini. Sebagai menandakan bahawa kehidupan dunia ini mazra'. Mazra'atul akhirah. Ya, artinya tempat ladang. Kita bercucuk tanam. Nak buka ladang bukan sesuatu yang mudah. Tak mudah, tuan-tuan. Pergi tanya orang Felda, tak percaya. Nak buka ladang kelapa sawit dengan senang ke? Gajah, rimau, ular sawa ada belaka sana. King Cobra semua ada. Oh, bahaya itu lagi. Ya, dengan pokok-pokok besar-besar dan sebagainya. Nak sodok lagi, nak tanam lagi, nak jaga. Itulah. Ya, bila kita dah habis penat lelah yang kita tumpukan, maka hasilnya itulah akhirat nanti.
Sebab itu macam kita cerita tadi, tuan-tuan, adalah hadis yang nak saya bacakan mula-mula tadi, kalau tuan-tuan masih ingat. Sebab itu Allah Ta'ala saja offer. Kalau kamu bayar satu bumi emas, boleh lepas pada neraka. Oh, kata sanggup bayar. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala kata kamu bohong. Dulu aku beri tugas sikit saja, aku beri tanggungjawab sikit saja, aku cuba sikit saja. Kamu tak lakukan kepada Allah Ta'ala. Kamu happy-happy, seronok, kulu-kilir dalam kumpulan Ta'ala. Tak bercara tentang perintah Allah Ta'ala. Tak bercara tentang ibadah. Tak bercara tentang tanggungjawab kita pada agama dan sebagainya. Ya, kita habis begitu saja dalam kehidupan kita. Apa jadi pada kita, tuan-tuan muslimat? Maka tidak adalah yang tinggal lagi pada kita. Melainkan pada hari akhir nanti, tiba masanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuntut haknya. Allah SWT. Jadi sebab itulah kena beringat-ingatlah. Ya, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insyaAllah. Jadi masa pun dah habis, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi kuliah kita tajuk ni pada bulan hadapan kalau panjang umur rezeki, insyaAllah. Ya. InsyaAllah. Moga-moga dia akan beri hidayah, akan menjadikan kepada kita, tuan-tuan, satu rasa takut, rasa bimbang, rasa bersalah, tuan-tuan, dan rasa gentar, tuan-tuan. Ya, rasa gentar untuk berhadapan dengan kematian ni. Sebab itu kena selesaikan juga. Kalau mana barang yang kita ambil tu malam ini, jangan tengok esok. Patut hari ni kena selesaikan berlaku. Kenapa selesai? Sebab tak tahu. Entah-entah hari esok, bukan hari kita dah. Entah-entah hari esok, kita dah bukan bernama kita dah. Dah panggil almarhum dah barangkali. Jangan main-main. Ya. Itulah gaya. Sebab itu kita kena selalu mengira-ngira, menghitung-hitung, ya, mengingat-ingat dan sebagainya, Allah. Ya, semoga kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey, sekarang saja untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu ikafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.